Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya di channel Rani TV. Oke, kesempatan kali ini saya akan membacakan sebuah ibarat dari kitab Nasaihul Ibad. Bismillahirrahmanirrahim. Wal muqalatul khamisatu utawi maqala kang kaping 5. An Utsman saking Utsman radhiyallahu anhu humud dunya utaina jatuh mikubul matun peteng fi talabi dalam nyupreni wa humul akhirati lan neco akhirat ikunun jaya fil qalbi ing dalam hati ayta kisi al hazanu utawi susah fil umur ing dalam perkara al-muta'ala kotu kanggu mantungan di dunia kalawan dunia soro mokoda iku soro dadi opo hazan iku mutlaman peteng fil kolmin mati wal hazan ulan utawi susah fil umuring ing dalam perkara al-muta'ala kotu kanggu mantungan bil akhirati kalawan akhirat iku soro dadi opo hazan kumunawwarun cahaya tilqalwi kadwi ati Allahumma ya Allah la taj'al au jadakan bacinan ya Allah adya intunyo akbar kang luwi agung apa tunyo hamana ing ejo kita wala mublihun lan ora lan wala mubalighun dan ora sampai i ilmana ing ilmu kita. Oke. Jadi makalah yang sekarang ini menjelaskan bahwasanya kalau orang itu hidupnya itu cuma mencari dunia, tujuan hidupnya itu hanya mencari dunia saja, lupa dengan akhirat, lupa bahwasanya dia itu akan mati, lupa bahwasanya dunia ini hanya sementara, lupa kalau di dunia ini hanyalah tempat persinggahan saja, tujuan akhir itu adalah akhirat. Jadi di dunia ini tempat mencari bekal yang sebanyak-banyaknya yang akan digunakan nanti pada waktu kita itu masuk ke alam barzakh. Dan setelah itu masuk ke alam akhirat. Jadi kalau orang tujuannya itu hidupnya itu yang dipikiran itu hanya dunia saja, maka hatinya itu akan gelap. Berhubung hatinya gelap, dia tiap hari hidupnya itu tidak pernah mengalami kegembiraan, selalu susah. Tidak ada cahaya satupun. Kerjanya itu cuma ngomel, marah-marah, tidak ada sabar di dalam hatinya. Karena kenapa? Hatinya sudah gelap. Itu kalau tujuan hidupnya orang itu hanya dunia saja. Sebaliknya, kalau orang itu tujuannya akhirat, maka hatinya itu bercahaya. Jadi hidupnya itu tenang, sabar, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, gampang dimasuki nasihat-nasihat yang baik. Dan hidupnya itu selalu dalam kegembiraan. Karena kenapa? Hatinya itu penuh dengan cahaya. Jadi bedanya kalau orang itu hidupnya cuma yang dipikirkan dunia, hatinya itu akan gelap.
tidak ada cahaya. Dan kalau orang hidupnya orang itu tujuannya akhirat, dunia ini hanya cuma dunia ini cuman untuk persinggahan saja. Yang dituju itu akhirat, maka hatinya oleh Allah akan diberi cahaya sehingga hidupnya di dunia sentosa, apalagi nanti di akhirat insya Allah masuk surga. Amin. Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.